والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر لتمن بخير وبعد. الحمد لله kita dah masuk pada wab'adu fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifah. Selesai, no? Itu wajib bagi setiap mukallaf tersebut mengetahui. Ha? Maksudnya tidak hanya sekadar taklid dalam akidah. Mengetahui 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud 20 sifat yang wajib tadi adalah 20 sifat yang tidak boleh tidak mesti ada kepada Allah. Maksudnya akal kita tidak boleh terima Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat yang demikian. Itu maksudnya. Boleh faham? Apa 20 sifat tersebut? Maka disebut dalam bait yang ke-6. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai. سَمِيعٌ الْبَصِيرُ وَالْمُتَكَلِّمُ لَهُ صِفَاتٌ سَبْعَةٌ تَنْتَظِمُ. Jadi, kata Musannif rahimahullah, kalau kamu hendak mengetahui tentang 20 sifat tersebut, maka aku katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu yang pertama bersifat dengan sifat wujud. Ha? Bersifat dengan sifat wujud. Yang kedua bersifat dengan qadim. Baqi yang ketiga. Yang keempat mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Yang ini mukhalafah. Berbeza Allah Taala itu dengan al hawadith. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali tidak menyerupai makhluk. Itu baru tiga. Satu, dua, tiga, empat. Yang kelima qaimun ghani. Yang kelima qaim ghaniyun. Maksudnya Allah Taala itu tidak memerlukan kepada sesuatu. Berdiri sendiri. Nah. Tak kita syarah. Wa wahidun. Dan yang ke wahid. Iaitu Allah bersifat dengan wahdaniyah. Esa. Esa pada af'al. Esa pada sifat. Dan esa pada zat. Itu dah 6. Yang ketujuh. Hayy. Hayah ada sifat. Pengikut. Khadir. Nah, berkuasa. Kalau kita terjemah dalam bahasa tu lah. Dalam bahasa yang disebutkan oleh Pak Da'i. Hai, maksud penghidup, berkuasa, nah, berkehendak, muridun, alimun. Nah, yang alim, bikulli syai'in, bikulli syai', tidak ada hamzah itu kerana wazan syair. Alim dengan semua perkara, kemudian sami', pendengar, basir, melihat, mutakallim, berkata. Jadi dah berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sifat tersebut. Jadi 7 campur dengan 6 ni jadi berapa? Ada 13. Kesemua ni, ni dipanggil sifat apa ni? Yang pertama mawujud dipanggil sifatun nafsiyah. Sifat nafsiyah. Yang ni sifat yang ditunjuk kepada zat. Jadi Allah itu bersifat dengan wujud. Jadi kalau kita nak kata macam mana tahu kata Allah Ta'ala itu wujud? Maka tengok dengan alam. Kata ulama' ni hukum dengan hukum akal. Tengok dengan alam. Wujud alam dalil wujudnya Allah. Khair. Baik. Kalau tu kita tengok dengan hukum akal. Maksudnya tengok dengan dalil akli. Adanya alam, adanya Allah. Mustahil adanya alam, tidak adanya Tuhan yang menjadikan alam tersebut. Hatta kalau kata binatang itu berjalan. Unta kalau berjalan pijak, lembu kalau berjalan pijak, tapak kaki lembu. Kita tahu kata ada lembu yang jalan di tempat tersebut.
Orang kalau berjalan ada tapak kasut, tahu kata di situ ada orang. Maksudnya asar yuaddi ila au ad-dalil ila al-mu'assir. Kesan itu menunjuk kepada yang memberi kesan tersebut. Siapa yang beri kesan tadi ni? Dah binatang tadi. Yang maksudnya yang memberi kesan pada tapak kaki dan sebagainya. Macam tu juga alam ni. Wujudnya alam, dalil wujudnya Allah Ta'ala. Itu kepada hukum akal. Baik, kalau kata itu kita faham dengan wujud tadi. Bah, kalau tidak bersifat dengan wujud, maka Allah Ta'ala itu adam. Tiada. Kalau tidak ada, maka tidak adalah alam ni. Masalahnya ni alam tu ada. Kalau alam dah ada, sudah tentu ada Tuhan yang menjadikan. Bah, kalau dia kata, tidak boleh. Boleh jadi alam ni ada, tapi Tuhan tak ada. Kalau dia kata macam tu, ni etis. Jadi orang yang tidak ada, para ulama dah jawab banyaklah tentang orang. Maksudnya, kalau dilihat dengan susunan alam ini secara pun kita tahu kata ada sahib badia yang menjadikan yang maha agung, yang maha sempurna ini telah menjadikan tersebut. Sebab nah, kita keluaran ini saja, ni tubuh kita keluaran. Kalau tengok dengan secara terinci yang molekul yang ada dalam sekali dengan darah, salur darah, jantung kita berdegup, pengepaman darah yang berlaku dalam jantung kita ni, di dalil kata ni bukan berlaku dengan sendiri. Nah, sedut udara kita, hela nafas balik, keluar. Mulut ni yang sama. Kalau kata kita tiup dalam gebak, duduk dalam selimut, musim panas, musim sejuk, kita tengok dalam selimut tadi akan panas. Mulut yang sama jugalah kita gunakan untuk menyejukkan sesuatu. Nampak tak? Angin yang keluar pada mulut juga boleh menyejukkan sesuatu, dalam masa sama boleh memanahkan sesuatu. Wih, siapa yang buat ni? Allah. Nampak? Ini adalah wujudnya alam tersebut adalah dengan kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala pernah dipanggil untuk berdebat dengan seorang lelaki ateis. Dia tak percaya dengan Tuhan. Dia kata Allah tak wujud. Jadi dia kata, apa bukti kata alam ni Allah Ta'ala jadikan? Tak, dia kata, tak bukti. Jadi dia kata, alam ni jadi sendiri. Okay, tak apa. Satu hari bila dia nak berdebat dengan Imam Abu Hanifah, dia pendekkan cerita, Imam Abu Hanifah main lambat. Janji pada waktu sekian-sekian, Imam Abu Hanifah dah main lambat dah tadi, ni main lambat ni takut lah ni. Janji pagi, main petang. Ini kena tukar sungai. Selalunya apa yang takut? Nampak hati ni. Barang siap tu dia. Tak nak tunggu tu, tengok jiwa tu lama. Pada mana Allah. Tengok. Ambil saya ni. Sampai. Pak Long Dawai dengan cerita kau dah. Han tak maham boleh tak percaya. Bila aku cerita kapal yang kecil itu jadi sendiri. Tapi yang boleh percaya alam yang hebat macam alam yang punya cantik macam ni tidak ada pencipta yang menjadi. Cerita aku tadi mula-mula dengar orang gelar. Patutnya hang gelar hang tu sendiri. Tak percaya Tuhan ada apa semua, tengok alam, tak percaya Tuhan. Tengok diri sendiri pun tak percaya lagi Tuhan tu ada. Bila orang tanya, dia kata, saya tak nak tengok Tuhan pun. Dia kata Tuhan ada awak, kita tak, saya tak. Suruh dia tengok telinga dia tu. Maksudnya pun tengok telinga dia. Tengok telinga. Tengok. 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 Tengok sendiri. Tengok. Tengok telinga, tengok mata. Tentang pun tengok mata tu. Ha. Telinga ha, aku hantar dia tengok. Dia buat emas. No? Allah Ta'ala tu zahir. Yang terhijab tu hati kamu tu besar. Besar maksudnya. Dia tak tengok. Mustahil kan Allah Ta'ala? Tak mustahil. Tapi di alam dunia, dia tak ada bermaksud. Kecuali Nabi kita Muhammad. Akhirat, ya, orang iman akan lihat Allah Ta'ala. Nah, dalilkan dengan Allah Ta'ala.
Sayyidina Abi Hurairah bertanya kepada Rasulullah, Allah mengatakan kamu akan melihat Allah seperti mana kamu melihat bulan yang tidak ditutupi dengan awan. Maksudnya bukanlah dengan tasybih, bukanlah Nabi SAW nak kata kamu boleh tengok tadi dengan maksud kamu melihat Allah di depan. Tidak. Karena Allah tidak bertempat. Nah, Allah tidak bertempat. Yang bertempat tu kita. Nah, yang dimaksudkan oleh Nabi tadi yang tidak ditutupi awan. Maksudnya apa dia? Tengok dengan jelas terang tanpa ada sedikit pun samar. Itu maksud dia. Faham tak? Nah, jadi kita akan tengok nanti. Perbahasan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah, jadi ini dipanggil sifat nafsiyah. Sifat nafsi ni apa dia? Sifat yang menazat. Kita tanya, buku ni ada? Ni kitab ni ada? Ada. Tak mana ada? Tang kitab. Dah Ustaz tunjuk kitab ke tak? Ada orang kita ada. Mana tunjuk ada? Ada nama Muhammad. Muhammad ada rumah? Ada. Dah saya pun Muhammad saya ada. Kepada zat. Dia tak tunjuk. Ada ni amrun i'tibar. Sebagai ulama kata begitu. Kita duduk mengaji macam tu. Eh? Jadi nak syarah kot tu, dia kena cari dah jalan sebenarnya. Para asatizah, para guru sebenarnya kena cari jalan. Jalan macam mana untuk menyampaikan pengajian akidah kepada orang awam yang memudahkan mereka faham. Tanpa meninggalkan kewajipan dalam pengajian ilmu akidah. Aduh. Tapi sekarang ni menjadi masalah kita nak takbirkan dengan suami dan nak tunjuk kata dia tu tinggi ilmu dan orang ni tak faham. Sebab ngaji ni macam-macam jenis orang. Dia itu dia macam mana. Kalau dia bagi kita tak kemudian. Padahal nak ajak tu orang lain. Itu yang main. Kalau tu orang oleh imam. Baca. Itu kita nak kena cari jalan. Jalan macam mana nak bagi orang awam boleh dengar, faham terus tentang ilmu akidah. Sebab yang kita duk bahas ni ilmu kalam. Ilmu kalam ni hak ni yang jadi bercampur aduk dengan falsafah dan sebagainya. Dan kemudian ini sesuai untuk orang yang telah mendalami tentang ilmu akidah. Tapi ilmu akidah yang betul macam mana? Macam tu kita terang tadi. Allah itu bersifat dengan wujud. Kalau Allah tidak wujud, maksudnya Allah tidak ada. Kalau tidak ada, mustahil. Alam ni ada macam tu. Itu orang kidah sana. Sifat 20. Itu bukan ada bahas tentang apakah ada itu. Saya secara tadi, itu dah masuk ilmu kalam dah. Ada tu tunjuk kepada zat. Bukan ni. Itu tuan-tuan, saya tahu. Kalau tuan-tuan jarang mengaji bab-bab ni, balik rumah, tuan-tuan tak ingat dah. Menantang apa tadi Ustaz tu terang tu. Tapi kalau sebut terang, tengok hak mudah tadi. Allah itu ada. Kalau tidak ada, maksudnya tiada. Kalau tiada, maka tiadalah alam. Masalahlah ni, alam ni ada. Bila alam tu ada, bermakna Allah ada. Tapi bukanlah mesti lazim alam ada, baru dalil Allah ada. Dah. Karena kalau alam tak ada pun, Allah ada juga. Cuma tu tunjuk kat kita ni, yang takti ni. Faham? Alam ni nak tunjuk kat kita yang takti, bukan tunjuk kat Allah. Nak tunjuk kat Allah, Allah Ta'ala Maha Agung. Tunjuk apa-apa kat Allah. Yang nak tunjuk ni kat kita. Nah, ini salah faham pula. Alam ini tiada. Kalau tiada alam,
Kita tak kata kalau tiada alam, maka tiadalah Allah. Ikut mana? Itu tak kena. Boleh faham tak? Nak bagi faham yang tu je. Sebab bila tahu kata Allah Ta'ala itu ada, ha, yang nak tahu Allah Ta'ala itu ada, itulah yang dia jadi. Dia akan jadi orang yang, yang jadi apa? Jadi warak. Kerana tahu Allah Ta'ala itu ada. Sebab tu Al-Imam Ma'ruf Al-Karqi rahimahullah, waktu ketika kecil, dia mengaji dengan guru dia. Tok guru cukup sayang dengan dia. Anak murid lain mengadu dekat mak. Mak mereka lah. Kata Tok Guru sayang dekat Ma'ruf ni lebih daripada kami. Bila habak dekat, bila habak dekat mak-mak ni, mak-mak ayah main jumpa dengan Tok Guru. Kata Tok Guru pilih kasih sayang dekat Ma'ruf Karqi lebih daripada anak-anak kami. Baik Tok Guru kata, kalau kamu nak tahu kenapa aku sayang dekat dia lebih, baik kamu akan tengok nanti. Aku akan buat test. Dan kemudian dia suruh budak-budak ni bawa ayam seorang seekor. Budak-budak mengaji ni bawa ayam seorang seekor. Ayam hidup. Bila dia bawa main ayam seorang seekor, Tok Guru kata dekat anak-anak murid. Ini mak-mak dengar ni. Mak-pak dengar. Tok Guru kata, saya arahkan kepada kamu semua untuk sembelih ayam-ayam ni. Yang ada di tangan kamu. Di tempat yang tak ada seorang pun tengok. Di tempat yang tiada siapa pun tengok kamu sembelih. Ah, pi. Pakatlah masuk hutan, masuk dalam pondok, duduk pi belakang belakang bukit, duduk belakang pokok. Macam-macam lah. Lepas tu pakat main balik tak lama kemudian. Bila mai tangan, dekat tangan masing-masing dah ada ayam, tapi semua mati dah. Kecuali Ma'ruf, seorang saja. Ma'ruf Karqi seorang je ayam dia hidup lagi. Kemudian Tok Guru tanya, semua dah sembelih, kamu sembelih di mana? Saya sembelih belakang pokok, saya tengok orang tak ada, saya sembelih. Tok Guru kata, tempat yang siapa pun tak tengok. Tengok siapa pun tak ada, saya sembelih. Saya sembelih, apa ni, sembelih belakang dalam pondok, saya sembelih belakang bukit, saya sembelih dalam hutan, macam-macam tempat. Ni, kamu pula Ma'ruf, kenapa kamu tak sembelih? Tok Guru kata, di tempat yang siapa pun tak tengok. Allah termasuk siapa? Allah itu termasuk dalam man. Jadi, saya nak sembelih macam mana? Bila Allah Ta'ala melihat, saya ni budak lagi pada waktu tersebut. Maka Imam kata, Tok Guru kata, ha tengok. Karena itulah aku sayang dia. Tengok akidah dia. Tengok macam mana dia faham kalam aku. Tengok macam mana luahnya pemikiran dia, walaupun dia masih kanak-kanak. Maka waktu tu makbulah mak ayah pakat sayang dengan Ma'ruf Karqi. Mak ayah zaman dulu lah tau. Mak ayah zaman lah kalau tengok tu. Haram. Buat sempoi boleh. Tu mak ayah zaman lah. Sebab dia bukan nak terima kebaikan orang. Dia kerja nak cari salah. Tu buat sempoi. Dia suka cerita pasal anak-anak dia. Anak orang dia tak suka cerita. Betul tak tuan? Main kat anak dia tu. Allah dia cerita tu. Anak saya, ya Allah, pandailah. Ustaz-ustaz semua puji dia. Orang sampai berbulu tengok dengar. Tuan-tuan duk pujilah anak kita sendiri. Bagi orang puji anak kita tak apa. Jangan kita duk puji. Baguslah dia ni. Tak ada orang lah bagus. Hak orang dengar ni. Saya tengok orang kenal anak dia. Haram. Aku kenal lah budak ni. Depan mak dia ya. Belakang. Duduk depan mak. Terbang atas semut. Bukan pijak semut. Terbang atas semut. Punya tak pijak semutnya. Semut tu dah tokak habis. Jadi, jangan kita biasakan diri dengan duk puji diri kita dan yang berkait dengan kita. Biar orang yang tengok. Nampak? Biar orang yang tengok dan orang yang nilai. Tapi bukanlah tujuan kita buat satu amalan tadi nak bagi orang nilai. Tak. Ha? Maksudnya dalam sisi yang lain saya nak maksudkan tadi ni, tu jangan kita yang duk buka kelebihan kita depan orang. Ha, itu maksudnya. Jadi apa ni Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad tu yang dimaksudkan dengan wujud secara umumnya, faham dengan begitu secara mudahnya. Ha? Secara panjang lebarnya lagi banyak macamlah pandangan ulama dalam masalah wujud ni. Nah. Ha? Tak perlulah kita bincang di sini sebab masa yang pendek. Jadi kalau masa panjang tuan-tuan kita syarah sungguh. Maksudnya perlu macam kena duduk betul-betul mengaji tauhid ni. Maksud dia tuan-tuan bukan mari duduk hari ini, keluar-keluar daripada alim tauhid tu. Dah. Keluar-keluar daripada daurah. Nama apa daurah 2 jam pula tu. Hebat daripada tuan-tuan daripada saya. Hebat daripada Ustaz Faiz lagi. Hak terjemah kita, kita tu lawak. Nah. Dia keluar-keluar ni balik-balik tu kira, Masya Allah, Alhamdulillah. Dia dah alim boleh mengajak tauhid dah. Tuan-tuan. Kemah lah. Kami mengaji pun bertahun. 8 tahun.
Saya mengaji kitab Qalidah Bahiyah 2 tahun dengan guru saya Syekh Syekh Jamal Faruq hafizahullahu taala, orang guru Syekh Rabi' Johari, Syekh Jamal Faruq, Syekh Wafiq Hijazi di Al-Azhar. Kemudian apa ni? Syekh Yusuf Bakhur. Kemudian Aqidatul Awam ni saya baca dengan Syekh Ahmad Rukhaimi hafizahullah. Lepas 8 tahun tuan-tuan baru saya dapat izin untuk baca kitab tauhid di Masjid Al-Azhar. Lepas 8 tahun. 8 tahun saya mengaji di Al-Azhar, barulah tok guru saya Syekh Jamal bagi izin untuk saya baca kitab Qalidah Bahiyah. Tu pun Qalidah Bahiyah. Qalidah Bahiyah saya diizinkan untuk baca di dalam Masjid Al-Azhar Al-Sharif di Mesir. Itu baru dapat izin. Jam. Balik. Masya-Allah. Bukan 2 jam ni je ustaz, kami mengaji, kami ustaz beranak, kami dah mengaji dah. Ah tak apalah. Nampak macam mana tuan-tuan lebih pada kita. Nah. Jadi tuan-tuan sebenarnya lebih hebat, lebih mulia lagi. Sebab apa? Sebab tuan-tuan terus mengaji sampailah. Kalaulah tuan-tuan daripada muda dulu mula start mengaji dah. Sampailah masih mengaji lagi, bermakna tuan-tuan ni memang wali sungguh lah. Walaupun tak jalan tayar. Dia naik kereta lagi duk tengok. Naik kereta, lepas tu minyak kereta nak habis berhenti. Kedai pun minyak. Macam biasa, macam orang lain juga. Ha? Lepas tu kalau duit tak ada, pening pala kat rumah. Macam orang lain. Tapi wali. Wali kerana apa? Kerana istiqamah dengan pengajian. Wali. Kerana al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah tu lebih baik daripada 1,000 keramat. Ni nak main kelas pengajian ni ingat, senang kan nak main? Nak kena merendah diri main depan orang muda macam saya ni. Tuan-tuan lagi tua pada saya. Hak tua lah. Hak muda jangan duk pasal tua. Hak orang tua-tua boleh main duduk. Kan? Lepas tu boleh main apa ni, mencemar duli main duduk depan anak muda. Hak mengajar. Hak tu istiqamah besar tu. Tu tanda kewalian. Saya ni boleh bercakap ni kerana berkat tuan-tuan lah ni. Nah, berkat tuan-tuan semua lah. Hak kita duk boleh bercakap ni. Bukan kerana kita. Kalau kelebihan, kata nak kira dengan kelebihan kita, mampu kita. Nak ingat semua benda mana dah. Melainkan dengan berkat yang hadir dalam majlis tersebut. Nampak tak? Baik. Lepas tu Qadim. Qadim tu apa dia? Tidak ada awal pada wujudnya Allah Ta'ala. Ha? Maksudnya tidak ada awal ni, Allah tidak menjadikan zat Allah Ta'ala sendiri. Kalau menjadikan zat Allah Ta'ala sendiri, mustahil. Maksudnya zat Allah Ta'ala dijadikan. Dijadikan ni kan jadi makhluk. Maka maksud Qadim ni, tidak ada permulaan. Tidak ada awal. Allah Ta'ala tu sedia kala dah ada dah. Jangan duk tanya. Siapa buat Allah? Tu duk tanya. Soalan tu Iblis punya soalan. Mana? Iblis punya soalan. Nampak? Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut lam yalid wa lam yulad. Kitab Syekh Nawawi Bantani ni, tengoklah. Syekh Nawawi Bantani ni antara ulama yang mutafannin dan juga mudarris syatir. Kalau tuan-tuan baca kitab dia, syarahan dia berbeza mengikut martabat kita. Kalau tuan-tuan baca Aqidatul Awam, nama dia Aqidatul Awam. Maka kitab dia pun nama Nurul Zalam. Nur kepada kegelapan. Pada menerangkan Aqidah Al-Awam. Aqidah orang awam tak perlu terang payah-payah. Maka dia terang dengan cara mudah. Cara dia mudah, dia terang. Dia tak masuk sangat hak benda pelik-pelik banyak apa semua. Tapi kalau tuan-tuan buka kitab dia yang lain, pening terus baca. Maksud dia naik peringkat dah. Dia naik peringkat. Sebab tu, kitab pun dia ada peringkat dia. Nah? Bukan boleh pergi terodong, pergi buka terus jauh arah. Kami ni bukan orang awam dah sahih. Mengaji lama lah. Kami ingat nak baca Qaridah, nak tamah dah. Nak baca jauh arah terus kot. Kemah dia lah. Sebab tu tak apalah, jauh arah. Jauh arah pun tengok syarah jugalah. Nah? Kalau syarah macam Al-Imam Amir. Nah? Maka jadi susah lah nanti. Hasyih Al-Amir. Al-Jauh arah. Yang tu tuan-tuan. Meleleh letak keluar aku telinga lah. Jadi, nah, dengan ibarat dia, dengan dia punya bahasa dia, dengan dia perbahasan falsafah dia dalam kitab tersebut. Jadi, ikut kepada kedudukan kitab-kitab tadi. Faham tak? Itu maksud qidam. Qadim. Tidak ada awal pada wujudnya Allah Ta'ala itu sebut. Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala tidak dijadikan oleh sesuatu dan Allah Ta'ala tidak menjadikan zat Allah Ta'ala sendiri. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuan ahad. Itu jadi. Kemudian baqa. Nah, apa baqa? Baqa adalah adamul inqidha. Tidak ada penghujung, tidak ada pengakhiran.
Maksudnya kekal. Sebab tu Adam qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith qiyamuhu ta'ala bi nafsihi wahdaniyah. Kelima-lima ni dipanggil sifat apa ni? Dipanggil sifat salbi. Kenapa sifat salbi? Sifat yang digunakan perkataan depannya tidak ada. Ha tu. Ni saya bagi faham tuan-tuan, ni bagi mudah faham. Sifat ni nak terjemah dia dengan tiada. Maksudnya kalau orang tanya apa qidam? Tiada permulaan. Ha tu. Itu dipanggil salbi. Salbi ni daripada negatif. Negatif tu maksud dia tiada, lawan. Faham tak? Maksud kalau orang tanya apa maksud qidam? Kalau kita terjemah qidam itu adalah sifat nah yang ada pada Allah Taala yang menunjukkan bahawa Allah Taala itu tidak ada permulaan. Yang tu masih lagi menterjemahkan sifat tersebut. Tapi kalau nak dengan bahasa yang mudahnya, apa maksud qidam? Adamul awliyah, tidak ada. Apa maksud sifat qidam? Adamul akhiriyah, adamul inqidha', tidak ada pengakhiran, ada penghujung. Tidak. Mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Apa dia maksud qidam lil hawadith? Al-mukhalafati lil hawadith, maksud zaman dengan makhluk. Dia muta'ala bi nafsi, berdiri dengan sendiri. Maksudnya adamu al-ihtijaji ila ghairi. Maksudnya tak tidak memerlukan kepada sesuatu. Tidak perlu kepada sesuatu. Wahdaniyah, tidak berbilang-bilang. Ha tu semua tidak, 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 tidak tu dipanggil sifat apa? Sifat salbi. Sifat salbiah ada berapa? Ada lima. Senang kan nak ingat? Payah kan? Tak payah. Senang pun. Tu tauhid. Jadi kita tahu kata Allah Ta'ala itu wujud. Kita tahu kata Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan pada wujudnya Allah. Kita tahu Allah Ta'ala ada akhir pada wujudnya Allah. Kalau akhir, maksudnya tidak layak jadi Allah. Tidak layak jadi Tuhan. Faham? Karena kita ada akhir. Makhluk ni ada akhir. Kalau Tuhan pun ada, bermakna Allah Ta'ala boleh menerima tiada. Dan ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala wajib, iaitu akal kita tak boleh terima kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan baqa'. Maksudnya Allah Ta'ala mesti bersifat dengan sifat baqa', maksudnya kekal, tidak ada penghujung. Kemudian Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalifun lil khalqi bil itlaqi, mukhalafah lil hawadith. Maksudnya apa dia? Adamul mumasalati syai'. Nah, mumasalati syai'in minal hawadithi lahu subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tidak menyerupai Allah Ta'ala itu dengan sesuatu. Kalau makhluk ini berdaging, Allah tidak berdaging. Karena makhluk ini berdaging. Kalau kata makhluk itu ada tulang, Allah tidak bertulang. Jadi berdaging, bertulang ini sifat makhluk. Adakah Allah Ta'ala macam tu? Mustahil bagi Allah Ta'ala. Nah, kemudian tidak bersifat dengan panjang, tidak bersifat dengan pendek, tidak bersifat dengan sederhana, tidak. Karena yang panjang, pendek, tinggi, rendah ni kita. Kenapa? Karena itu, itu adalah hawadith. Allah Ta'ala berbeza dengan hawadith. Ha, tu senang. Dan Allah Ta'ala itu zat yang tidak ada seumpamanya dengan sifat hawadith. Itu zat. Senang. Habis itu macam mana Allah Ta'ala ni? Ini kita nak tahu. Wajibkah kita tahu tentang zat Allah Ta'ala? Tak wajib. Yang kita wajib tahu adalah tentang sifat Allah. Kerana zat Allah Ta'ala hanya Allah sahaja yang mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala. Dalil menunjukkan bahawa zat Allah Ta'ala yang mengetahui. Orang lain tak. Hatta Nabi SAW. Nabi hanya melihat Allah. Tapi tak mengetahui zat Allah. Apa? Hanya mengetahui Allah. Allah saja mengetahui hakikat Allah Ta'ala itu. Boleh faham? Maksudnya apa yang terlihat dalam kita, semua itu habis. Semua. Nah, apa yang terlihat dalam kita? Semua bahawa. Boleh faham? Baik. Kemudian al-qiyamu bin nafsi. Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri. Maksudnya tidak memerlukan kepada sesuatu. Tak memerlu kepada sesuatu ni
Ya, maksudnya apa dia? Allah tidak memerlukan kepada sesuatu yang menjadikan Allah. Satu. Boleh juga tidak memerlukan dengan sesuatu dengan makna Allah Ta'ala itu jisim, bukan sifat. Jisim pula ada maaf, minta maaf. Allah itu zat, bukan sifat. Jisim itu makhluk. Allah itu jisim jadi wahabi. Tuan-tuan. Nah, jadi mujassimah. Lah. Allah Ta'ala itu berzat, tapi bukan sifat. Sebab kalau kata Allah Ta'ala itu sifat, sifat perlu berdiri kepada zat. Faham tak? Sifat perlu ada pada zat. Ha. Jadi kalau kata kita sebut dah sifat Allah Ta'ala itu qiyamuhu ta'ala binafsih. Jadi Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri bermakna tidak ada yang menjadikan Allah. Yang kedua makna bagi sifat tersebut apa dia? Allah itu adalah zat bukan sifat. Faham? Dengan makna. Contoh. Putih, hitam. Semua ini dipanggil arak. Nah, arak ataupun sesuatu yang menumpang kepada sesuatu. Boleh tak kita tengok putih tapi tak nampak dia punya zat yang bawa putih tadi? Boleh tak? Kita pergi kedai zat, kedai-kedai cak, kita pergi minta kat kedai cak tu. Saya nak putih. Tanpa putih, di putih? Tanpa ku putih? Tanpa apa yang kamu nak ni? Cak putih? Tak. Saya tak mau cak putih, ku putih. Kamu datang apa semua putih, saya tak mau. Saya nak putih tu ya. Putih mata. Dia buh menumbuk sedah. Putih mata. Oh, putih tang mata. Maksudnya mata tu putih. Di mata putih tu ada pada mata. Maka diletakkan putih. Dinding putih. Ha? Dinding warna putih. Oh, putih atas. Siling putih, kita kata. Maksudnya putih tu ada pada siling tu. Ada pada. Putih tak? Maksud dia mesti menunggu pada sesuatu. Dia tak boleh duduk pada diri dia sendiri. Boleh kita kata saya nampak putih berjalan. Putih tu. Putih apa? Baju putih. Kepiah putih. Kereta putih. Gajah putih. Contoh. Tak ada. Yang diletak dia kata tak. Saya nampak putih saja. Oh kemahal. Arab berdiri sendiri. Mustahil. Nah, ini benda yang mustahil. Boleh faham? Jadi contoh dia ada lagi. Panjang. Pendek. Panjang, pendek, tu semua kena duduk pada sesuatu baru boleh tahu panjang ke pendek. Boleh tahu saya nampak panjang berjalan? Panjang berjalan. Oh, maksudnya din panjang tu pun. Apa panggil dia din tu, nak dia tinggi. Kawan Melayu kita semua, hak tinggi dia panggil panjang. Pengang ulak sawah. Panjang naik kok ni. Panjang pergi kok nu, no. Tinggi kok ni. Tapi dia panggil din panjang. Tak apalah. Dia tahu saya nampak panjang berjalan tadi. Panjang. Panjang ke panjang? Panjang. Din panjang ke? Eh tak lah. Panjang tu. Tak ada berdiri pada siapa-siapa. Panjang tu sendiri berjalan. Buh penampak tu dah tuan-tuan. Dia ni gila babi dah ni. Bawa. Kok mana panjang boleh berjalan sendiri? Panjang tu dia kena singgah pada orang. Kepada sesuatu baru boleh disifatkan dia dengan panjang. Faham lah? Jadi, itu semua dipanggil apa dia? Arab. Sifat. Yang mana sifat ini mesti berdiri pada zat. Baru dia boleh nak disifatkan. Boleh faham? Baik, kalau kita kata Allah Ta'ala qa'im binafsih. Berdiri dengan sendiri, bermakna Allah bukan sifat. Kalau Allah sifat, bermakna memerlu kepada zat. Jadi tak layak jadi Tuhan. Faham? Ha, itu dah masuk falsafah dah tu. Itu dah falsafah sikit dah tuan-tuan. Oh, buat mana Allah sifat zat pun mampu. Tuan-tuan faham nak sifat zat pun tuan-tuan ni? Hangguk aja tuan-tuan. InsyaAllah faham. Dia yang masalah dia duduk geleng daripada awal. Saya selalu cerita benda ni. K. Khalil Bengkalan, Indonesia. Ini digelar Syekhuna Khalid. Kalau tuan-tuan buka dalam internet, dia pun duduk lukis gambar Tok Janggut. Dia pun letak gambar angkat buku, lepas tu dia buka Tok Janggut. Dia pun letak gambar. Tu bukan gambar Tok Janggut. Tak gambar lukis tu. Ada dah banyak lah internet. Kalau tuan-tuan buka gambar Tok Janggut, akan keluar gambar tu. Tu bukan Tok Janggut, tu K. Khalil Bengkalan. Indonesia tu. Puak kita ni, dia suka copy paste gambar, lepas tu dia ingat orang semua bodoh. Tu gambar Kiai Khalil. Kiai Khalil Bengkalan ni, Syekhul Masyaikh, guru kepada para guru. Dia kawan kepada Syekh Nawawi Bantani. Waktu mengaji di Mekah dulu. Ni wali besar. Tok guru, alim. Cukup, cukup alim. Anak murid dia 30 orang. 30 orang semuanya menjadi kiai-kiai besar di Indonesia. Antaranya Kiai Hashim Asy'ari. Pengasas Nahdlatul Ulama. Kiai Karim Kediri. Kiai Abdul Karim Kediri, pengasas Pondok Lirboyo. Santri Lirboyo di Indonesia sekarang ni.
antara pondok terbaik di Indonesia. 115 tahun dah pondok tu. 115 tahun dah. Pondok di Indonesia ni 400 tahun, 180 tahun, 115 tahun. Pondok kita 4 tahun mati tok guru, mati kali dengan pondok-pondok ni. Kenapa jadi gitu? Karena waris. Kita ni sistem warisan. Ayah alim, anak tak alim. Ayah mati, serah ke anak. Jam terus pondok tu. Nampak tak? Jadi kalau pondok nak hidup, serah kepada yang paling alim di kalangan anak murid dia. InsyaAllah hidup pondok tu. Anak murid tu dibagi rumah khas. Nah, untuk dia duduk di pondok tersebut. Ni tak masalah. Anak-anak pula pakai dua lawan berebut tanah pula. Anak tok guru. Berebut tanah dengan orang ramai. Ni tanah dia, ni tanah dia, ni tanah ni pak kami bahagi kat kami. Kami tak mau buat pondok, buat tanam pokok jagung. Oh tu pula dah. Berkeli dengan orang ramai. Padahal itu kawasan pondok dah. Sebab tu pondok di tempat kita ni banyak mati. Kerana apa? Kerana ada sistem warisan. Azhar kenapa hidup sampai sekarang? Kerana tidak ada warisan. Yang dia ada adalah waris kepada para ilmuwan selepas dia. Siapa yang paling alim, dialah akan jadi guru. Ketua kepada semua pada waktu tersebut. Bukan tengok kepada anak murid, kepada anak-anak cucu dia. Macam tu di Indonesia. Indonesia dia sistemnya bukan warisan, tapi sistemnya dengan sistem. Sistem keilmuan. Lepas tu pondok Sidogiri di Pasuruan, 400 tahun dah. Anak murid dekat 12 ribu orang. Tu dia. Pondok kita kalau dengar 300 orang pun terkejut dah. 300 orang. Masya Allah. Di Indonesia, 300. Oh. Hak tu ya. Bukan terkejut sana. Sebab mereka sana 12 ribu, 18 ribu, 40 ribu tu biasa. Di Temboro, pondok di Temboro, 10 ribu orang. Rupa-rupanya kira kali dengan orang kampung kali. Orang kampung pun kira ahli pondok juga. Sebab mereka waktu Tok Guru mengajar, semua pakat main masjid. Pakat main duduk depan Tok Guru, mengaji. Kenapa tuan-tuan? Apa sir mereka boleh buat macam tu? Kenapa tempat kita tak boleh buat? Karena orang kita ni senang. Orang Indonesia ni susah. Mereka bila tak ada duit tuan-tuan, Tok Guru yang buat jamuan makan. Jadi mereka akan ingat ke anak-anak cucu mereka. Hampa jaga elok sikit, akhlak hampa ada adab dengan Tok Guru tu. Jangan main-main. Nah, karena dia yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi sebab, dengan sebab dia lah. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi ilmu kepada kita. Dengan sebab dia. Ha? Faham tak? Jadi sebab dia tu Tok Guru tadi. Lepas tu dia tak tinggal Tok Guru. Orang zaman lah ni. Orang kita pula. Dia jenis senang. Dia nak main masjid. Main masjid buat apa? Duit ada dah. Alhamdulillah. Dia bila nak nampak main masjid? Bila nampak? Bila duit tak ada. Tu eh. Lepas tu dia main. Nampak main. Bila nak main masjid lagi? Bila nak buat kenduri kahwin? Sebulan lagi nak kenduri kahwin anak dia, ha, nampaklah muka dia kat masjid. Beda nak panggil Tok Imam mai. Nanti kenduri, nak jemput orang mai makan kenduri. Lepas kenduri, hilang balik muka, tak ada lah. Itu ya, tuan-tuan? Ha, dia. Kuat tu. Kenapa jadi gitu? Karena kita ni iktimad dengan diri kita. Kita pada dengan diri kita. Kita rasa kita kaya. Nah. Lepas tu orang Indonesia pula, mereka ni, kalau mengaji, ngaji sungguh. Orang kita, kalau kena buang pondok, tak ada masalah. Saya tanya kat kawan saya, seorang kiai. Dia kiai dah. Tanya kat dia, macam mana kamu boleh mengaji dan boleh hafal macam-macam ni? Matan-matan kamu hafal dalam pengajian kamu. Dia kata, saya mengaji sungguh-sungguh ni kerana yang pertama, saya ni keluarga miskin. Kalau saya dibuang daripada pondok kerana kegagalan saya, maka ini akan menjadi aib bagi keluarga saya. Mana diri saya sendiri. Orang kampung akan cemuh saya. Orang kampung di Indonesia, kalau balik pondok kena buang, orang cemuh. Orang kutuk. Dia ni kami duk harap kot-kot dia balik boleh mengajak kami. Rupa-rupanya jadi hawak. Nah? Mengaji tak betul. Maka orang akan cemuh dia. Orang kita, kalau balik pondok, kena buang kan menentang apa? Orang tak kata apa. Betul tak? Dia dengan buang universiti lah. Buang universiti orang kata. Buang pondok, oh, biasa tu. Pergi masuk pondok lain. Ha, tengok. Dia tak ada pengiktirafan kepada ilmu agama tu. Nak suruh hak yang mengaji ilmu agama ni mesti hak yang paling bagus sekali. Nanti hantar tu mesti yang paling A punya. Baru clear. Ni tak nak pergi hantar pondok, anak dia hantar lepas pergi. Hak SPM sebelah A tu, ha, tu awal-awal lagi dia minta Sydney, Amerika, Jerman. Awal-awal lagi. Anak minat agama pun berkeli dengan mak.
Mak darah sebelah A. Rugilah kalau tak jadi doktor. Rugilah kalau tak jadi engineer. Ha? Kan nak jadi ustaz kot. Pakai kepiah sebelah A. Mengajak orang masjid. Ya Allah. Ada yang kata macam tu makcik. Eh? Ha? Tapi anak dia bila tak dapat sebelah A, sebelah E semua. Ha, elok lah tu. Mengaji lah. Ha? Pergi pun doa. Kan? Ha, padahal lah. Ha? Ha, tengok. Kurang ajak. Tentang saya jumpa seorang makcik ni di Mesir. Dia main jumpa saya. Dia kata, adik ni main Mesir naik apa? Naik apa? Guna apa? Saya malah nak buat lawak bodoh ni. Guna kapal terbang je. Guna kapal terbang main Mesir. Jalan kaki mampu saya. Sampai dekat Thailand nak tembak lah kata. Saya tak, saya malah saja buat lawak. Saya kata pakai staf je. Oh, staf. Adik dapat you. Dapat you kan? Saya kata dia ni pun agak laju ni. Saya kata dapat air je. Dua kali je. Dua kali saya dapat. Dua-dua saya dapat. Oh, nampak kemah itu. Saya nak main set. Nak tengok dia cakap tinggi sangat. Apa-apa dia akan cakap bagus. Saya cakap bagus. My time apa ni. Tengok tanya terus tak dapat you lagi. Abang ingat universiti. Dia Zahar tu pada. Ih, la ilaha. Jadi saya kata dapat. Tapi saya nak main masak. Dah ada kata masalah anak mak cik ni, dia kata baru ni dia kata SPM tak buat nak elok. Minta you tak dapat. Ingat nak main tak kot ni. Saya pun nah. Saya nak kaji, nak tahu tak kajian apa buat di masak ni. Sehari. Sampah sarap di Malaysia saja ada dekat 18 tan. Perpusan sampah. Kalau satu lagi tak efek. Saya lah kata. Aku nak cakap. Tuan-tuan kalau tengok ada anak cerdik. Ada dua orang anak cerdik. Seorang hantar PDD bahagian ni. Seorang lagi bekerja ke mau? Ni ramai dah duduk beratok nak masuk hospital. Sebab apa? Agama. Terik ramai di Wahabi. Masa terik, lagi di Wahabi. Kalau saya cakap macam mana kamu boleh jadi itu, saya kata satu sebab sekolah kami miskin. Ya, saya nak lepaskan diri saya daripada garangan. Tu. Saya takut dengan garang dia tadi. Maka sengaja pun sungguh tak mau bagi apa. Sungguh-sungguh. Ada papai api. Siang hari tengah malam berpadar lampu tobat di gua nak tiru macam mana nak tuang kok mana lagi tak boleh tuang lah bah duduk dalam gelap tok guru pegang rotan buka tutup lampu. Ha, mula. Senyak lama tu piak tu kena ke muka tu. Cari mampu eh. Ha, tu dia. Ni cara dia. Dan satu saya akan buat di pondok saya nanti di Pedu. Tutup lampu. Tutup lampu. Kelingan kaki-kaki naik tuan-tuan ni. Tapi Tok Guru kena hapai dulu lah. Tok Guru tak hapai, dia senyak, kita pun senyak. Tok Guru kena hapai dulu lah. Ni anak murid tak hapai, Tok Guru pun tak hapai. Anak murid buat syair baru, Tok Guru pun, ah, betul-betul. Sama naik bodoh. Eh? Tok Guru mesti hapai dulu lah, baru dia tahu anak murid cakap tak betul. Eh? Ni, hari ni. Pada piak-piak tu, hak ni. Tu jadi. Kita kat Allah. Cikgu sentuh baru jentik telinga, mak main dah sekolah. Betul tak? Mak main sekolah tu, marah. Saya pun tak nak jentik telinga anak saya. Ha, bagi sekolah di rumah. Sebab tu anak tak jadi. Kalau mak bagaimana akhlak dengan guru. Sebab tu tuan-tuan kalau nak tengok dengan akhlak ni, Masya Allah, tabarakallah. Nah, jauh kita dengan dia. Jauh.
kita ni suruh-suruh pun kita banyak, ha? Kenapa? Awak ni nu macam-macam. Ulama-ulama kata kalau tok guru suruh, kenapa? Habis terus berkat. Tanya kenapa aja, kata Habib Zain dalam kitab beliau. Sebut lagi kitab Fawaid Mukhtarah, dia kata apa? Ada sebahagian ulama menyebut kalau kata guru suruh melakukan sekian-sekian, kemudian dia tanya, kenapa saya? Kenapa tu? Kenapa saja? Hilang berkat tu. Anak murid Sayyid Abu Ya'la Alawi Maliki di Mekah. Habib Zain Baharun ni di Indonesia. Buka dalwah. Darul Da'wah. Dan ni ada universiti dah tuan-tuan ni. Hebat dia pun ni. Ada hotel siap. Kami baru ni pergi ke di dalwah. Kami tidur di hotel dalwah. Hotel Darul Lurah wa Da'wah. Hotel ni hotel pondok punya. Cakap ni pun. Ada siap hotel lagi. Jadi, apa ni Allah SWT ada Zainal Muhammad. Dia ni, baru ni Syed Ahmad. Anak Syed Muhammad. Syed Ahmad meninggal dah. Syed Ahmad ni ada. Syed Ahmad telefon suruh dia mai ke Mekah. Segera. 4 hari lepas tu ada di Mekah lah. Kalau kita dah duduk di Indonesia, duduk di Malaysia, Tok Guru telefon suruh mai. Tok Guru saya duduk Mesek. Tok Guru kata, boleh tak tolong mai tak Mesek? Ada urusan penting. Kenapa? Tak, kalau boleh bincang dalam telefon, kita bincang telefon terus lah. Kita akan buat macam tu, betul tak? Sebab tu hilang berkat terus. Ni Tok Guru panggil pergi Mekah tu, nak kena ambil visa, nak kena buat apa semua kali. 4 hari lepas tu, ada terus di Mekah. Lepas tu orang tanya, macam tu sekali no? Kalau dapat arahan daripada Syed Ahmad, pada maksud daripada adik-beradik anak-anak keturunan Syed Muhammad ni, kalau dapat arahannya terus main no? Dia kata kami ni macam tu lah dengan Syed Muhammad. Kalau Syed Muhammad suruh kami lompat, kami akan lompat saja. Tak tanya kenapa suruh lompat. Yang kami tanya berapa tinggi ya? Itu ya. Kalau suruh lompat, kami akan lompat terus. Kami tak tanya kenapa lompat. Yang kami tanya tinggi berapa yang nak lompat tu. Itu dia. Itu dia pun jadi tu tadi. Kita ni anak murid apa tak jadi. Daripada awal lagi dah ada dalam hati ni i'rab dengan Tok Guru. Itu ya. Bila Tok Guru tegur ya, dan dalam hati ni ada sikit masalah dengan Tok Guru. Tidak. Kiai Khalil Bengkalan. Yang saya cerita tadi ni. Tak habis kita. Tak maaf. Kiai Khalil Bengkalan. Anak murid dia seorang. Allahumma salli ala sayyidina. Dia tanya, dia kata kat anak murid dia seorang ni. Dia kata, kamu tak pergi haji ya? Ni saya kata kat tuan-tuan tadi, hangguk je kata faham. Saya apa faham? InsyaAllah faham, insyaAllah. Sebut insyaAllah faham. Faham insyaAllah. Ha? Dia kata kat anak murid dia seorang ni, kamu pergi haji tahun ni ya? Anak murid dia kata, saya ni Tok Guru bukan tak mau pi, tapi masalah ni. Tok Guru suruh pi. Katanya, amin. InsyaAllah Tok Guru, saya akan pi. Ni tak? Saya bukan tak mau pi, tapi duit tak apa nak ada. Padahal nak orang kaya. Saya ada banyak urusan, sekian. Ya, tak apa, tak ada masalah. Jumpa seorang anak murid lagi pula. Kiai Khalil kata kat anak murid ni, tahun ni pergi haji ya? Baik. Belum lama tengok balik dalam kehidupan orang ni. Selepas mereka dah besar, selepas dia jadi orang yang hebat dalam masyarakat. Yang jawab saya ni, sampai mati tak pergi haji. Sampai mati tak pergi haji. Orang kaya. Tapi tak diberikan leluasa oleh Allah untuk pergi haji. Yang jawab tadi, baik. Tiga kali jawab. Baik. Tiga kali pergi haji. Faham lah? Baik. Tiga kali pergi haji. Masya Allah. Banyak lagi tuan-tuan nak cerita tu. Tuan ni pula. Tak baca kitab pula. Kan? Allah, pukul 12 lah tuan-tuan ni. Janji pun pukul 11:30. Ni dah lajak setengah jam dah ni. Jadi macam mana ni? 15 minit lagi boleh? 15 minit kan? Saya pun nak kena balik terus. Nak balik ke Pedu. Malam ni ada di Jitra pula. Saya baru balik daripada Kuala Lumpur ni. Malam pukul 4 pagi semalam baru bertolak daripada Kuala Lumpur. Berderah ni sampai dekat tadi dekat dengan gunung apa ni? Bukan Gunung Semanggu. Sebelum tu apa dia? Bukit Gantang. Sebelum ke Bukit Gantang tu, ya Allah. Pening ni saya tengok jalan saya tutup mata. Kereta duk jalan elok tapi mata dia tutup. Jaga boleh. Noh, bini duk ada, anak dua orang duk ada. Cari mampu ya. Terpederah. Nak kena pergi sampai bagi hampir juga dengan sini. Sampailah pukul 8:30. 8:30 pada pukul 8 lebih kurang sampai dekat gunung Semang, apa ni? Bukit Gantang tu. Saya tak pala tu tidur terus. Tidur 18 minit ya tuan. Sebab saya set jam 18. 8:18.
18 minit. Lepas tu Zawjah bangun, tapi beli buah sikit, sambung tidur balik sampai 8:30. Tu saya mai terlewat sikit, saya minta maaf semua. Tidur tak larat sungguh. Ha, ni nak kena balik malam ni ada DJ Tera pula. Saya bukan cerita ni tuan, nak suruh tuan-tuan simpati dengan saya, ada. Ha, nak suruh apa ni, Allah SWT selamat tuan-tuan doa lah bagi kita ni sihat elok tu lah. Kemudian nak suruh tuan-tuan ni, kalau kata saya pun boleh buat macam tu, tuan-tuan lebih-lebih lagi lah nak buat macam tu. Kalau nak mengaji ni, ni tuan-tuan mudah rasa sakit pungkok dah. Oh, sakitnya pungkok 2 jam. saya lagi berakak jubok saya tuan-tuan daripada Kuala Lumpur. Nak main sini. No? Nampak elok-elok lagi. Kan? Baik. Apa faham tuan-tuan? Okey. Lepas kan disebut Ghani. Ghani ni apa dia maksudnya? Ni mentafsirkan balik kepada qa'im bin nafsih. Kata ulama. Boleh faham lah? Maksudnya Allah Ta'ala ini tidak memerlukan kepada sesuatu. Boleh faham lah? Dan kemudian wahdaniyah. Apa wahdaniyah? Wahdaniyah maksudnya tidak ada berbilang-bilang pada zat Allah Ta'ala. Tak boleh Allah Ta'ala ada satu lagi zat yang seumpama dengan Allah. Mustahil. Dan juga tidak ada berbilang-bilang pada sifat Allah Ta'ala. Maksudnya tidak ada sesuatu yang menyerupai sifat Allah Ta'ala. Suatu yang lain yang dia ada sifat macam sifat Allah. Allah menjadikan, dia pun menjadikan juga. Oh. Allah Ta'ala mematikan, dia pun mematikan juga. Oh, mustahil. Yang ada macam tu. Yang kedua, mustahil sifat Allah Ta'ala tu berbilang-bilang. Maksudnya khudrah ada dua khudrah. Ilmu ada dua ilmu. Sebab tu kita tak boleh kata ilmu Allah Ta'ala makin bertambah. Mustahil. Karena kalau bertambah sebelumnya berkurang. Berkurang mustahil bagi Allah Ta'ala. Ilmu Allah Ta'ala ni sejak azali. Sempurna. Tidak ada kekurangan. Sempurna ni maksudnya tidak lebih, tidak kurang. Kalau lebih maksudnya kurang. Faham tak? Kuasa Allah Ta'ala sempurna. Maksudnya kuasa tadi tidak ada penambahan. Kalau ada penambahan bermakna akan ada kurang sebelum tu. Kalau kurang bagi kudrah Allah Ta'ala bermakna Allah lemah. Sebab tu kita tak sebut Allah Ta'ala itu ada kudrah yang berbilang-bilang. Eh, faham tak? Kudrah Allah Ta'ala itu sempurna. Boleh? Nampak? Ha, ya. Jadi wahdaniyah kita kata begitu. Yang pertama, faham tak? Yang pertama kita menafikan ada sesuatu yang seumpama dengan Allah pada zatnya. Yang kedua, kita menafikan bahawa zat Allah Ta'ala itu tersusun dengan juzuk-juzuk yang tertentu. Macam kita ni, ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada lidah, oh, campur jadi orang. Sebab kalau tangan saja potong, orang tak panggil orang. Orang panggil tangan. Betul tak? Tangan tu kalau gabung-gabung, baru panggil orang. Lidah saja tengok-tengok, putih duduk ke tepi jalan. Orang, orang. Ada orang panggil orang lah. Ada orang panggil lidah. Dia panggil juzuk. Baik, juzuk-juzuk ni kalau gabung-gabung, jadi orang. Allah Ta'ala boleh ke gitu? Ada gabung juzuk-juzuk kah? Mustahil. Faham? Yang kedua pada sifat. Sifat tidak ada sesuatu yang sama sifat dengan Allah. Yang kedua, dinafikan sifat Allah Ta'ala yang ada pada Allah tersebut berbilang-bilang. Itu pun dinafikan juga. Yang ketiga, af'al. Af'al maksudnya tidak ada sesuatu yang seumpama dengan perbuatan Allah Ta'ala. Maksudnya sesuatu yang lain, yang perbuatan itu sama dengan Allah. Mustahil bagi Allah. Boleh faham? Jadi itu yang dipanggil kam kumumul qamsah. Lima kam. Lima bilangan yang dinafikan. Kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat, kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat. Dan kam muttasil, kam munfasil fil af'al. Tapi kam muttasil pada af'al, maksudnya Allah Ta'ala itu boleh menjadikan, meniadakan, menghidupkan, mematikan. Itu banyak, tak apa. Tadi saya ringkaskan, saya bagi mudahkan tuan-tuan faham tadi ini. Untuk ringkas kepada kam tadi, hak lima tu. Saya tak sebut kam tu sebab kalau sebut kam tu tuan-tuan tak ingat apa. Kam apa pula dah? Kam tumi ke? Ha? Kam apa ni? Hak kam tu lah yang dimaksudkan tadi ni. Boleh faham tak? Saya tak mau syarah lah ni tuan-tuan. Panjang masa ni kalau kita boleh syarah, kita syarah. Nak faham kam tu saja pun ambil masa juga. Boleh faham tak? Jadi tuan-tuan faham yang saya sebut tadi. Jadi dalam wahdaniyah ni dinafikan lima benda. Nah, dinafikan pada zat Allah Ta'ala dua benda. Iaitu sesuatu yang lain yang sama dengan zat Allah dan sesuatu yang mana dalam zat Allah Ta'ala tu sendiri berjuzuk. Kemudian yang kedua, pada af'al Allah Ta'ala, pada sifat Allah Ta'ala dinafikan dua juga.
Satu yang satu lain, orang lain yang sama sifat dengan Allah. Yang kedua, sifat Allah yang ada pada Allah itu sendiri berjuzuk-juzuk, berbilang-bilang. Pun mustahil. Yang ketiga pada af'al. Af'al satu saja yang dinafikan. Apa dia? Sesuatu yang lain yang ada sifat macam Allah Ta'ala. Yang ada af'al macam Allah. Allah menjadikan, kita kata ada satu orang lagi pun boleh buat macam Allah Ta'ala buat. Mustahil. Boleh faham? Baik, kalau ada orang kata kat kita, boleh jadi Tuhan banyak. Jadi kalau kita dah kata wahdaniyah, maksudnya Allah Ta'ala itu Esa, Zat. Mau tidak ada berbilang-bilang. Kita kata, disebabkan tidak berbilang-bilang itulah ada alam ni. Kalau ada berbilang-bilang, masalah. Dia kata, boleh jadi Ustaz. Boleh jadi macam mana pula lah. Boleh jadi kalau kata Tuhan semua pakat-pakat. Tuhan ada tujuh, tujuh-tujuh pakat semua. Kata kita buat bumi ni macam ni lah. Semua tujuh-tujuh tu bersetuju. Kata bumi buat macam tu. Baik, kalau berpakat tuan-tuan, maka Tuhan yang pertama dia akan sebut apa? Mesti ada satu Tuhan je yang akan kata, kita kalau boleh jenang nak buat bumi ni buat bulat. Boleh tak? Macam mana ahli mesyuarat setuju? Ni mesyuarat ni Tuhan-Tuhan ni tujuh orang. Tujuh Tuhan. Tujuh-tujuh kata, setuju. Buat meja macam parlimen. Nah, setuju. Lepas tu saya cadang macam bumi ni kita nak buat apa ni, kalau daun tu bagaimana hijau elok sikit no. Lepas tu campak-campak lah merah-merah sikit kalau kata dia green apa semua tu. Setuju? Setuju. Mua setuju. Lepas tu ada laut ni kalau kita nak buat jernih elok lah. Nampak berjauh, nampak mana biru. Lepas tu kita buat ombak sikit apa semua tu. Setuju? Setuju. Tu hidung orang ni kalau kita nak buat bawah. Lubang hidung kita tak di bawah, jangan tak di atas. Nampak semua paruh burung pula di bawah atas. Lepas tu mulut beritak sini. Ya, bagi elok lah masuk mulut tu, bau. Terus, tak payah letak hidung kat lutut. Lagi dia nak makan nanti, dia kena pergi kat lutut dulu. Bau, tengok, oh macam mana, okey? Baru masuk dalam mulut. Mata tu kat belakang, lepas tu tengok dulu kat mata. Macam mana? Faham ya? Tu tak kat hidung pula. Jenuh makan nasi kita kalau macam tu. Jadi Tuhan yang kata, kita buat macam ni lah. Macam hak kita duk ada lah ni. Setuju? Setuju. Tuan-tuan, kalau hak jenis setuju ni tuan-tuan, semuanya bodoh. Faham tak? Tuhan yang paling cerdik tu hak yang sebut bagi arahan tu lah. Hak setuju dia semua bangang semua. Tak layak jadi Tuhan. Ada orang panggil dalilut tawafuq. Maksudnya kalau Tuhan semua bermuafakat, maka mustahil semuanya Tuhan. Sebab apa? Sebab mustahil Tuhan bermuafakat dengan orang lain. Kenapa perlu nak bincang pula dengan orang? Tak layak jadi Tuhan. Maka kalaulah tidak ada tawafuq, boleh jadi tamanuk. Tuhan-Tuhan pakat bertentang. Tuhan pertama kata kita nak buat bumi ni bulat. Tuhan kedua kata saya tak setuju. Bumi mesti empat segi. Bulat lagi, golek lagi, mampu orang dalam tu. Tuhan ketiga kata, ya ampun. Buatlah graviti. Kan? Tarik mereka, habis duduk tu tak jatuhlah mereka. Awak yang bodoh sangat jadi Tuhan. Macam mana hang ni? Oh. Pakat lawan berkelahi pula dah. Pakat lawan bodoh sama-sama Tuhan. Maka kalau pakat lawan bodoh ada dak bumi ni, tak ada bumi tuan-tuan. Sebab semua Tuhan pakat berkelahi. Bumi tak akan ada. Lah ni masalah dia bumi ada. Dan bumi bulat. Dan daun hijau. Dan laut ini warnanya jernih. Tengok pada jauh nampak warna biru. Langit kalau siang nampak warna biru. Tapi kalau malam jadi hitam, gelap. Matahari bulan, apa semua kita nampak. Oh, comel nampak. No? Bermakna apa dia? Tuhannya satu sahaja, tidak ada banyak. Karena kalau banyak, masalah akan jadi dua-dua macam saya sebut tadi ni. Sama ada berkelahi semua Tuhan. Ataupun pakat berpakat-pakat semua jadi bodoh semua. Faham? Dan berpakat-pakat bodoh tidak layak jadi Tuhan. Dan kalau berkelahi pun pakat jadi tak jadi bumi ni. Tak ada alam ni pula dah. Pakat lawan duk berkelahi. Kami bincang nak buat bumi ni dah dekat 700 juta tahun dah. Jadi tengok tak jadi-jadi kan sebab semua pakat tak setuju lagi. Sampai lah. Mesyuarat tak sepakat lagi kata kita nak buat. Baik buat lagi. Dia ni marah. Payah. Tuhan ni marah pula lagi. Dia buat kacau kat bumi tu lagi. Tak akan hancur dunia. Baru kiamat kita rancang. Kiamat nanti akan datang. Dia buat kiamat siap dah. Sebab dia nak buat bumi dia. Nampak dalil kata apa? Dalil kata tidak ada Tuhan ni banyak. Tuhan satu sahaja. Faham tuan-tuan lah? Senang kan? Tauhid. Boleh jawab macam tu? Kira okey lah tu. Tauhid kita kira kemas lah tu. Boleh? Kemudian, masuk sifat qadir muridun alimun bikulli syai sami'un basirul mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Kemudian ada sifat hayah, khudrah. Apa maksud hayah? Sifat yang mana dengan sifat tersebut maka Allah Subhanahu wa taala mampu mengetahui dan juga ada qudrah. Ini pun bahasa takbir yang nak jaga sungguh-sungguh. Sebab tu nak terjemah sifat-sifat ni berat tuan-tuan ni. Sebab kita nak sebut mampu dengan sifat tu maksudnya adakah sifat ni diperlukan bagi sifat tersebut?
Sebab kalau kita memerlukan dengan memerlukan, ini bukan sifat Allah Ta'ala. Maksudnya kita katakan segala sifat-sifat ini, hayah, khudrah, iradah, ilm, sama', basar, kalam, semua sifat ini sedia kala ada pada Allah Ta'ala. Nampak tak? Dan sifat-sifat ini mempunyai tugas-tugas yang tertentu. Itu maksudnya. Sifat hayat, tugas dia apa dia? Dengan hayat tersebutlah adanya iradah dan adanya khudrah. Faham tak? Tapi bukanlah mesti kesinambungan. Mesti ada ni dulu, kemudian baru ada yang ni dan yang ni. Mesti ada hayat dulu, barulah ada khudrah dan iradah. Dan tak boleh gitu. Karena kalau macam tu bermakna seolah-olah dalam Allah Ta'ala ni ada sifat yang terdahulu dan kemudian. Mustahil. Sifat Allah qadim. Tidak ada dahulu, tidak ada kemudian. Tuan-tuan faham tak macam saya faham ni? Faham tak? Tuan-tuan faham ni insyaAllah khair. Nah? Sebab apa? Sebab sifat Allah Ta'ala. Sebab kalau kita tengok kudrah. Tidak akan apa ni ada kalau ada hayat. Kalau tidak ada hayat maksudnya mati. Kalau mati macam mana nak kudrah? Jadi bermaksud hayat itu diperlukan. Nah? Ada pada Allah Ta'ala. Minta maaf saya guna takbir bahasa yang diperlukan tadi tidak boleh tak kena. Maksudnya ada pada Allah Ta'ala yang mana dengan adanya sifat tersebut maka berlakulah tugas kerja kepada khudrah dan iradah. Karena yang ada iradah dan ada khudrah ni yang bersifat dengan sifat hayy. Yang hidup. Karena yang tidak hidup tidak ada khudrah dan tidak ada iradah. Tetapi bukanlah makna dia kena ada hayat dulu barulah ada khudrah dan iradah bagi Allah. Tak, kesemua sifat ni dah ada bagi Allah Ta'ala. Secara, sejak daripada azali. Khadim lagi sejak ada. Tidak ada permulaan bagi sifat Allah Ta'ala. Maksud seperti mana zat Allah Ta'ala tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Begitu juga lah sifat Allah Ta'ala yang ada pada Allah. Yang tidak ada mula, tidak ada akhir. Boleh? Cuma sifat-sifat tadi ada tugas masing-masing. Khudrah dengan tugas dia. Iradah dengan tugasnya. Sama' dengan tugasnya. Basar dengan tugasnya. Kalam dengan tugasnya. Maksudnya masing-masing ada tugas masing-masing. Jadi taklah bercampur aduk. Macam Mu'tazilah. Mu'tazilah dia campur aduk semua. Bila kita katakan Allah Ta'ala ada 7 sifat ma'ani. Ini panggil 7 sifat ma'ani. Kalau kaunuhu qadiran muridan hayyan sami'an basiran. Itu maksudnya ma'nawiyah. Sifat ma'nawi. Ma'nawiyah. Jadi 7 sifat ma'nawiyah itu hasil daripada. Bukan. Yang hasil daripada sifat ma'ani tersebut. Ma'ani, ma'nawiyah. 7-7, 14. 14 campur 5 sifat salbi jadi 19. 19 campur 1 sifat wujud jadi 2. 20 sifat. Nampak tak? Jadi kedua 20 sifat tersebut yang kita katakan ada pada Allah. Maksudnya sifat ma'ani yang ada pada Allah Ta'ala tadi. Itu sifat yang ada pada zat. Satu zat tapi berbilang sifat tidak masalah. Masalah Mu'tazilah dia kata apa? Mu'tazilah kata tak boleh macam tu. Kerana sifat itu qadim. Kalau sifat tu qadim, qadim di atas qadim. Maksudnya ada 2 qadim. Udahlah. Kita kata bukan mesti kalau satu qadim. Sifat tu akan jadi benda lain pula. Tak, sifat itu mengikut kepada zat tadi. Dah zat qadim, sifat tu qadim. Boleh faham? Nah. Ni tak. Dia kata kalau macam tu, ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah lagi teruk daripada puak-puak Yahudi. Dengan Kristian. Sebab apa? Kristian kata ada 3 Tuhan. Mereka 7 Tuhan tu. Sebab 7 sifat ma'ani itu bagi dia adalah 7 sifat benda yang qudama, yang qadim. Bila 7-7 tadi qadim, maksudnya 7 sifat dalam satu sifat. Dalam satu zat. 7 sifat dalam satu zat, dia kata jadi 7 Tuhan. Kok mana pula dah. Jadi dia kata, ahli sunnah lagi teruk daripada Kristian. Kita kata bukan macam tu makna dia. Kita katakan bahawa sifat tadi semuanya qadim, yang ada dalam zat yang qadim. Yang mana 7-7 tadi sifat, ini zat. Dan satu zat ada banyak sifat, itu tidak mustahil. Nampak tak? Yang mustahilnya dalam zat tadi ada banyak zat. Ha, itu mustahil. Boleh tak? Dalam zat ada zat lagi. Dalam zat tu ada zat lagi. Mana? Boleh. Itu dah masuk falsafah, minta maaf tuan-tuan. Lari pula api ke Mu'tazilah buat apa. Baik. Sampai berapa hari tak? Sampai 8 ya, nah? Sampai 8 ya. Dah 12 suku dah. Ya Allah. Macam mana ni? Saya perlu ni, musik nak tahu nak buat macam mana ni. Belakang-belakang ni, Masya Allah. Tabarakallah. Jadi macam mana tu dah? Ada masalah lain ni, mana?
Saya pun nak balik Mesir dah. Tak apalah, ada rezeki insya-Allah kita jumpa lain nanti. Kalau secara ringkasnya tuan-tuan, saya nak abadkan tuan-tuanlah kitab ni, nak kita tengok balik dia punya matannya. Saya nak abad ringkaslah. Ha. Daripada yang pertama sampai yang keempat bait dia tu. Itu semua mukaddimah. Kemudian masuk bait yang kelima sampai bait yang ke-10 itu bincang tentang sifat-sifat ma'ani, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Taala. Nah. Jadi disebut di sini hanya sifat-sifat 20 sifat terus disebut. Di sini ada sifat wujud. Nah, yang pertama iaitu sifat nafsiyah. Kemudian qadim, baqi, mukhalifun lil qalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahid. Itu 5 tadi sifat ma'nawi. Sifat salbi. Nah. Hayy, qadir, muridun, alimun bi kulli syai, sami'un al basir wal mutakallimu, lahu sifatun sab'atun tantazimu. Itu dipanggil sifat apa dia? Ma'nawiyah. Kemudian qudrah, iradah, sam'un, basar, hayatun al ilmu, kalamun istamar. Itu semua sifat ma'ani. Faham tak? Ha. Jadi semua sifat 20 dah ada dalam bait yang kelima sampai bait yang ke-9. 5 bait je tuan-tuan ni, hafal sifat 20 tu. 5 bait ya. Dan 5 rangkapan syair, hafal tu. Kemudian satu sifat yang harus bagi Allah pada bait yang ke-10. Wajaizun bifadlihi wa adlih. Harus bagi Allah Ta'ala itu bersifat fadl dan adl. Maksudnya Allah Ta'ala boleh memberikan kepada sesuatu kelebihan. Dan juga Allah menjadikan sesuatu, tidak menjadikan sesuatu, Allah menjadikan sesuatu, meninggalkan sesuatu, membuat sesuatu, itu harus bagi Allah. Maksudnya Allah boleh memilih untuk melakukan sesuatu. Nampak tak? Itu sifat yang harus bagi Allah. Jadi 20-21 dah. Dah habis 21 sifat bagi Allah. Kemudian baik yang ke-11. Dia cerita tentang sifat Rasul. Arsala anbiya zawi fatanah. Bisidqi wat tablighi wal amanah. Ada 4 sifat Rasul. Sidik, amanah, tablik, fatanah. 4. Wajaizun fi haqqihim min aradi. Bighaydi naqsin ka khafifil maradi. Dan satu sifat harus bagi Rasul. Apa dia? Mereka antaranya mempunyai sifat seperti mana sifat-sifat manusia yang biasa. Contoh, seperti mana sakit yang biasa. Orang sakit, kita sakit. Maka Nabi-Nabi juga harus bagi mereka sakit. Harus bagi mereka sakit. Tapi sakit yang tidaklah munafir. Bukan sakit sampai bagi orang lari daripada mereka. Kok busuk ketiak kah? Mustahil bagi Rasul bersakit macam tu. Mustahil bagi Rasul sakitnya mulut busuk. Gusi berdarah. Lepas tu mulut dia berbau. Sampai kalau bercakap dengan orang, orang akan lari. Ah, po, mulut bau. Kata Nabi, mustahil Nabi bawa sakit macam tu. Karena sakit-sakit yang macam tu akan munafir. Orang akan berjauh diri daripada mereka. Baik macam mana kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub katanya sakit sampai luruh daging-daging. Itu kisah yang tak betul. Jangan disebar dalam masyarakat. Katanya sampai daging-daging luruh. Nah, kemudian ulat-ulat pun jatuh dalam ulat dalam daging Nabi Ayub. Sampai bila dah makan habis dah semua daging. Tak ada apa nak makan dah. Ulat makan sama-sama ulat. Lepas tu bila ulat tu jatuh, Nabi Ayub ambil balik ulat, bubuh balik, bagi makan. Mustahil bagi Nabi sampai penyakit macam tu, tuan-tuan. Lepas tu dia pilih sebut pula Nabi Ayub. Sampai minta kepada Allah, ya Allah, kalau makan semua dagingku, janganlah bagi makan hati dan juga lidahku, kerana aku nak zikir kepadamu. Tuan-tuan, kalau orang ni semua tak ada lah. Lepas tu ada jantung dengan lidah. Ni menentang apa ni? Mustahil Nabi sampai macam tu. Ni tengkorak hidup, tuan-tuan. Kalau kita tengok orang macam tu pun kita lari. Takkan Nabi kena menyakit macam tu? Mustahil. Ini adalah pembohongan yang Yahudi buat untuk menghina para Nabi. Dan kisah ni haram diceritakan kepada orang. Kalau dengan tujuan tidak cerita, kata ini tak betul. Jadi kisah Nabi Ayub tidak betul. Yang betulnya Nabi Ayub hanya sakit dalaman. Luarannya segak seperti Nabi-Nabi yang lain. Nabi-Nabi sifatnya segak. Suaranya sedap. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis. Dan Nabi Ayub hanya sakit dalam bahagian dalaman. Dalaman dia je sakit. Hingga bila dia mandi, disebabkan dengan suruhan Allah Ta'ala, maka lega penyakit tersebut. Boleh faham? Atau? Boleh. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadalul malaikah. Jadi di sini, mereka ada ismah. Para Nabi ada ismah. Ismah ni apa dia? Ma'sum. Apa ma'sum? Dijaga oleh Allah Ta'ala daripada melakukan dosa. Maksudnya, mustahil Nabi-Nabi buat dosa. Mustahil ni mustahil apa? Mustahil akal. Bukan adat lagi. Para wali mahfuz.
Karena para wali ini mahfuz, apa beza mahfuz dengan dengan maksum? Mahfuz dijaga terus daripada dosa. Tak akan terlintas langsung buat dosa. Maksum, mahfuz. Tadi maksum kan saya sebut? Maksum para nabi mustahil buat dosa. Maksudnya mustahil para nabi terlintas untuk nak buat dosa pun mustahil. Mahfuz, yang ini para wali. Para wali tidak maksum tapi mahfuz. Mahfuz maksud daripada kalau buat dosa, cepat akan taubat kepada Allah. Kalau buat dosa, akan cepat kembali kepada Allah. Ini panggil mahfuz. Maksudnya, apakah hukum nabi-nabi melakukan maksiat? Hukumnya mustahil. Mustahil nabi buat maksiat. Maksudnya hukum akal, mustahil akal. Apa hukum pula dari segi akal? Para wali buat dosa. Hukumnya harus. Maksudnya, bukan harus tu kata, oh haruslah wali buat maksiat. Ha, jangan campur aduk. Harus tu harus hukum syarak. Yang saya maksudkan ni harus hukum akal. Faham tak? Maksudnya harus pada akal para wali buat dosa. Maksudnya boleh terima akal para wali buat dosa. Tapi mereka dijaga oleh Allah. Iaitu dengan cara sama ada dijaga tidak akan buat. Ataupun dijaga dengan cepat mereka taubat kepada Allah Ta'ala. Faham tak? Lepas tu kalau mengaji tauhid, kena reti juga ilmu mantik. Jadi mengaji tauhid ni, kalau nak mengajak lah. Kalau nak mengaji untuk diri kita sendiri, tak apalah. Khair. Tapi kalau nak mengajak orang, maka kena reti mantik. Nah, dan kena reti juga ilmu bahasa Arab dan sebagainya. Karena ini kewajipan. Tidak tak boleh. Dan kemudian para nabi juga melebihi para malaikat. Wa fadalu malaikah. Maksudnya para nabi melebihi para malaikat. Nampak tak? Malaikat di bawah para nabi. Salah dengan pandangan yang disebutkan oleh Az-Zamakhsyari mengatakan bahawa Jibril lebih tinggi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah juga orang yang kata Jibril tok guru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril bukan tok guru Rasulullah. Guru kepada Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sebut dalam hadis addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku dan sebaik-baik pendidikku. Dan dia telah yang sebaik-baik mendidikku Allah. Baik, macam mana hadis Jibril yang Sayyidina Jibril datang tanya dekat Rasulullah tu? Nah. Mal iman wa mal islam wa mal ihsan? Apa alamat kiamat? Patu Nabi jawab. Dah kali bila Nabi tanya kepada Sayyidina Umar, atadri man isail? Selepas 3 hari Nabi tanya kepada Sayyidina Umar, kamu tahu tak siapa yang bertanya dalam majlis tersebut? Sayyidina Umar kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi kata, hadza Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Dia telah datang mengajarkan kamu urusan agama. Dia kata, maksudnya Jibril datang mengajar? Ya, Jibril datang mengajar. Jibril datang mengajar umat, bukan ajak Nabi. Sebab Nabi kata apa? Atakum yu'allimukum amra dinikum. La yu'allimani. Bukan Nabi, Jibril bukan mengajarkan aku. Bukan Nabi kata, Jibril telah datang kepada aku untuk mengajarkan aku tentang agama. Bukan. Jibril datang kepada aku untuk mengajarkan kamu tentang agama. Bermakna, para sahabatlah murid Jibril. Bukan Nabi murid sana Jibril. Faham? Salah kalau kita dengar ada orang kata, Nabi pun mengaji dengan Jibril. Tak kena tuan-tuan. Bila masa Nabi mengaji dengan sana Jibril? Itu mengaji solat apa semua kali? Itu asbab yang Allah Ta'ala turunkan. Yang mendidik Nabi itu Allah. Bukannya Sayyidina Jibril alaihi salam. Sayyidina Jibril sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia faham tak? Ha? Kemudian mustahil baik yang ke-14 sampai baik yang ke-14. Ha ni. Baik yang ke-14 satu-satu ya baik dia. Wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfaz li 50 bi hukmin wajibi. Mustahil lawan pada semua yang wajib tadi. Ya lawan bagi wajib, kita tengok balik yang wajib ada. Lawannya tiada. Wajib khadim, lawannya hadis. Wajib baqa, lawannya fana. Wajib mukhalafah, lawannya mumasalah. Wajib qaim binafsih, lawannya qaim bighairih. Wajib bagi Allah wahdaniyah, lawannya ta'addudiyah. Berbilang-bilang, macam itulah sampai habis. Boleh faham? Wajib bagi Nabi itu fatanah, lawannya baladah, bodoh. Wajib bagi Nabi itu menyampaikan, dan kemudian lawannya adalah menyembunyikan. Wajib bagi Nabi itu amanah, lawannya adalah khianah. Semua lawan. Jadi 40 campur dengan 20 44, jadi 48 campur dua sifat yang wajib bagi, sifat yang harus bagi Allah, sifat yang harus bagi Rasul. Fahfaz liqamsina, maka jadilah 50 apa? 50 akidah tersebut. Tengok, satu baik saja selesai hak yang tadi. Kemudian cerita tentang nabi-nabi, 25 nabi yang wajib kita kenal sampai yang ke-20. Kemudian cerita pula tentang malaikat. Yang ke-21 tentang malaikat.
Ni tuan-tuan, kalau saya cerita, kalau kata kita baca tentang nabi-nabi saja, banyak cerita-cerita nabi yang kadang-kadang kita tak pernah dengar. Nanti kita ada rezeki, insya-Allah kita terang balik. Baik, yang ke-21 tentang malaikat pula. Malaikat tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur macam kita. Ha, kata ulama, kalau kita jumpa malaikat seperti disebut dalam kitab Habib Zain, kalau kita jumpa malaikat di tepi jalan dan malaikat tadi berupa, boleh tak malaikat berupa dan tunjuk kepada orang? Boleh. Dan antara sifat malaikat, kata Habib Muhsin Al-Haddar rahimahullahu taala, antara kalam-kalam beliau, dia kata antara sifat malaikat yang kita temui, dia tidak akan bercakap dengan orang. Jadi kalau kita temu dengan seorang yang kita nampak dia pelik, kita cakap, dia tak mau cakap dengan kita. Ya, itu hilang. Mungkin malaikat. Kalau jin cakap. Kalau dia bercakap, buka mulut ya. Cakap sembang kita, ima jin, ima syaitan. Malaikat tak akan cakap dengan kita. Dia hanya menunjukkan rupa dia. Kalau tunjuk rupa. Kalau dia tak tunjuk rupa, dia boleh cakap. Kalau tak tunjuk rupa, sebab tu kita dengar kadang-kadang hawatif. Suara-suara yang datang. Nah, seperti yang didengar oleh para wali. Seperti yang didengar oleh Sayyidina Imran bin Hussein. Waktu dia sakit buasir, sahabat Nabi. Tiap-tiap hari dia dengar orang bagi salam dekat dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar tu tiap-tiap hari. Hingga dia jumpa dengan Rasulullah. Dia pergi berubat dengan buasir dia. Lega buasir, tak dengar dah salam. Dia tanya kepada Nabi, Rasulullah. Dulu waktu ketika saya buasir, sakit yang teruk tadi. Saya selalu dengar orang sampaikan salam kepada saya di rumah saya. Siapa mereka tu? Saya tak dengar, tak nampak orang, tapi dengar salam. Maka Nabi kata, itulah para malaikat yang sentiasa datang melawat kamu ketika kamu sakit. Kalau mereka suka dengan sabarnya kamu tadi, maka mereka datang dan sampaikan salam kepada kamu. Sehingga kamu dengar suara mereka. Ini antara karamat Sayyidina Imran bin Hussein. Boleh mendengar suara malaikat. Tapi nampak ada wajah? Tak nampak. Maksudnya kata ulama, ima dua. Sama ada malaikat dia hanya dengar suara, tapi muka tak nampak. Ataupun tengok muka, suara tak dengar. Tapi kalau tengok suara pun dengar, lepas tu tengok-tengok nampak muka dia. Lepas tu dia tanya kita, mai mana? Ha, nampak dengan jin. Tahu dah. Ni jin ataupun syaitan? Dua ya. Tuan-tuan boleh faham tuan-tuan? Ha. Ini kaedah ulama sebut. Yang ni, kita duduk baca-baca, oh banyak jumpa lagi kita Habib Zain. Allah kata, bahjatul talibin. Dan kita dia bahas tentang perkara sebut. Dakhil, no? InsyaAllah. Nah, kemudian, ada 10 para malaikat yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikael, Mikael, Israfil, Israel, atau Azrail, Munkar, Nakir, Waqibun, akadha. Wakadha, Atidu, Malikun, Waridwanu, Tadha. Ada 10 malaikat. Masing-masing dengan tugas masing-masing. Nah, masing-masing dengan tugas masing-masing. Malaikat yang paling besar, ada sebagian ulama mengatakan, adalah Sayyidina Israfil. Israfil sahaja kata para ulama, dalam riwayat disebutkan di antara bibirnya dengan hidung ni, bibir dengan hidung malaikat Israfil itu memakan perjalanan 500 tahun. Hidung, bibir dengan hidung 500 tahun perjalanan. Boleh tak nak? Tuan-tuan pernah tengok tak orang bibir dia duduk dekat ni, batu apa ni, bagan serai, hidung dia duduk dekat batu bos. Ada? Kalau tuan-tuan tengok orang tu besar mana orang tu. Sini pi batu berapa jam? Berapa lama? Sejam kan? Sejam lebih sikit je. Ni 500 tahun perjalanan. Bayangkan dia besar mana. Tak payah habak badan dia. Habak jarak bibir dengan ni je. Saya duduk tanya pula, dia tinggi berapa tak? Ya, dah tahulah dia 500 tahun ni, tinggi dia atau berapa. So, dia tanya lah. Buat penampak lagi kot. Kan? Tak tu pun nak tanya. Orang dah habak ni pun tahu dah kata besar. Cukup lah tu. Kalau orang tu, kalau kepala duduk di Kuala Lumpur, kaki duduk di bagian serai. Orang tu besar mana? Gila besar. Ada satu makhluk Allah Ta'ala. Namanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ibnu Uq. Ibnu Uq. Uq ni besar ni, dia Jababirah yang lawan dengan Nabi Musa. Yang waktu Nabi Musa nak masuk dalam satu kawasan tu, Ardil Kinanah tu, nak masuk ke tempat tadi ni, terhalang dengan kaum Jababirah. Nabi Musa hantar 12 orang. Bani Israel yang ketua-ketua Nuqaba ni, ketua-ketua Bani Israel 12 orang tu, termasuk Sina Yusha' bin Nun. 12-12 orang tu suruh pergi tinjau tengok macam mana kaum tersebut. Pergi jumpa dengan Ibnu Uq. Ibnu Uq. Tentang Uq ni besar mana? Uq ni besar dia 22 km dalam satu pandangan. Tinggi dia 22 km. Dalam satu pandangan lagi 15 km. Tinggi dia. Dia kalau randuk laut, dia randuk laut ya. Lepas tu dia cucuk ikan, dia bakar guna matahari. Ini disebut oleh Naubari dalam Sirah Naubari. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam Bidayah wa Nihayah. Juga disebutkan oleh para ulama sirah yang lain, mu'arriqin. Dan tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang menafikan kisah ini.
Tak ada seorang pun kata ni kisah yang batu. Yang nafi ni Wahabi ya, dalam web dia. Kalau tuan-tuan buka web bahasa Arab Wahabi punya, ha, mereka nafi kisah ni. Apa? Ni usturah. Kisah dongeng. Dia kata, ada orang besar tu. Mustahil apa ke benda ni? Mustahil ke Allah Ta'ala nak buat makhluk yang besar macam tu? Tak mustahil apa? Oh, dia ada kerana mustahil. Apa orang besar? Dia cerita kepada umat dengan cerita yang tak berfaedah. Kalau macam tu, ha nak kata kat Ibn Kathir. Ha nak kata dekat Nawbari, ni para muadikin besar ni. Yang mereka riwayat dalam kitab-kitab dia. Ibnu Asakir Al-Baihaqi ada sebut juga dalam kitab-kitab antara muhaddisin yang sebut tentang kisah ni. Tuan-tuan tahu Auk ni dia besar dia 15 kilometer. Tu dia lah. Dia kanduk laut, cucuk ikan. Bukan ikan penung lah, ikan temenung tu. Jadi dia macam plankton ya tuan-tuan ni. Cucuk ikan poh lah kot. Bakar. Bawa balik rumah. Dia tangkap 12 orang. Tangkap-tangkap 12 orang ni, dia nak makan 12 orang ni. Oh macam cerita Jack and the Beansprout. No? Dan cerita Jack naik apa ni? Naik atas hak kacang tu. Tak mustahil makhluk usap macam tu. Dan kemudian bini kepada Auk ni kata apa? Lepaskan depa, biar depa balik. Jangan makan depa, biar depa cerita tentang kegagahan kita. Bini dia tak tahu usap mana kan? Tak sebut dalam tu. Sebut laki dia yang 15 km, 22 km. Bini dia takkanlah 1 meter tinggi. Nah. Cari bini jenuh. Sembunyi kat mana pula dah kan? Ya, sembunyi duduk bawah meja. Bini lari tak sedap. Jadi bila dia balik, jumpa balik, semua 12 orang 12-12 ni berpakat tidak mau cerita. Sayyidina Yushak bin Nun kata, jangan cerita kepada Yahudi. Kerana kalau cerita kat kaum kita, mereka ni akan lari terus. Penakut nak mampu. Nampak tak? Jadi bila kata jangan cerita tu, balik cerita juga. Sebelah pihak cerita. Yushak seorang dia tak cerita. Sayyidina Yushak jadi Nabi. Dia seorang yang tak cerita. Hak lain semua balik cerita. Cerita macam tu lah. Pipi habak. Ish. Senangnya saya tak mahu habak ni tapi jangan habak korang lah. Jenis tu. Jenis jangan habak korang lah je. Habak korang lah. Tapi ni kita cerita sama-sama kita ni. Lepas kali sebab habis semua, penakut habis semua lari. Lepas tu dia kata kat Nabi Musa. Izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idu. Pergilah kamu dengan Tuhan kamu berperang. Kami duduk sini lah. Kalau hang menang, kami ikut. Kalau hang kalah, kami lari dulu. Perangai punya huduh buat-buat Yahudi ni. Nabi Musa AS yang berhadapan dengan Uhud. Nabi Musa seorang saja pergi. Nabi Musa tingginya 3 meter. Dan Nabi Musa boleh lompat 3 meter. Jadi lompatan Nabi Musa dua kali sekali ganda tubuh Nabi Musa sendiri. 6 meter. Tongkat Nabi Musa pun panjangnya 3 meter. Jadi bila Nabi Musa lompat, tuan-tuan tahu belaga di mana? Belaga di tumit Uhud ya. Masa nak tarung ni, masa nak berlawan ni, Nabi Musa dengan Uhud. Bayangkan dia besar mana lah. Nabi Musa 3 meter. Pegang tongkat Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa lompat dan tibai pada tumit. Lompat 6 meter tu pun kena tumit ni. Tibai tan tumit, terbah mati terus pada waktu tersebut. Dia. Kuatnya Nabi Musa AS. Tibai-tibai tan tumit, terbah mampu terus. Barulah mereka, tepuk tangan seronok Nabi Musa menang. Nampak tak? Nabi Musa kuat. Masya Allah. Tabarakallah. Tumit ni tu baru kena tumit. Kalau dia lompat kena ke kepala, dia tahu kepala hancur tu. Ya, kena tumit pun mampu. Hebat. Ha, ni cerita tentang para Nabi. Kemudian masuk bait yang ke-24. Ni cerita tentang kitab-kitab yang terdahulu. Kemudian barulah sampai kepada bait yang ke-30. Nampak tak? Tengok di sini. Bait yang ke-27, 28, 29. Tuan-tuan dia cerita apa ni? Wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu imanuna bi yaumi akhirin wajib. Ha, cerita pasal hari kiamat ni bab sama'iyat pula. Iman tah hari kiamat. Wa kulli ma kana bihi minal ajab, dan juga perkara-perkara ajaib yang lain. Termasuk apa dia? Termasuk berkenaan dengan mizan, termasuk berkenaan dengan sirat, termasuk berkenaan syurga, termasuk berkenaan dengan neraka, semua tu perkara yang ajaib. Yang kita tak pernah tengok tapi dengar daripada Nabi dan kita beriman seperti mana yang Nabi tengok. Ini dipanggil sama'iyat. Tuan-tuan cuba tengoklah daripada bait yang pertama sampai bait yang ke-29, kesemua itu menggabungkan keseluruhan tauhid secara umum. Hebat noh ulama-ulama kita dalam bait syair tadi bercerita semua benda. Berkelahi. Tak apa budak-budak tak apa berkelahi. Yang orang tua-tua berkelahi, duduk belakang tu berkelahi. Dapat nasi kan.
Kemudian bait yang ke-30 sampailah bait yang ke-45. Kesemua tu cerita tentang keluarga Nabi. Tentang hak keluarga Nabi, cerita tentang datuk Nabi, cerita tentang siapa yang menyusukan Nabi, cerita tentang maulid Nabi di Mekah, kemudian Nabi wafat di Madinah, kemudian diceritakan tentang bila Nabi terima wahyu dan bilakah Nabi wafat. Kemudian cerita tentang anak lelaki Nabi berapa orang, cerita tentang anak perempuan Nabi, apa nama anak lelaki Nabi, Qasim wa Abdullah wa huwa at-tayyibu wa tahirun bi dhaini dha yulaqqabu. Kemudian datang Ibrahim, yakni anak Nabi kita nama Ibrahim, min surriyah fa ummu Maryatul Qibtiyah, yakni anak ibunya nama Maryah Qibtiyah. Kemudian cerita juga tentang 4 orang anak Nabi yang perempuan, Fatimatuz Zahra, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum. Kemudian cerita tentang 9 isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah, Hafsah, Saudah, Safiyyah, Maimunah, Ramlah, Hindun, Zainab, Sayyidatina Khadijah, yang paling tinggi sekali Sayyidatina Khadijah lah. Kemudian cerita tentang bapa saudara Nabi, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, dan juga ibu saudara Nabi, Safiyyah. Ini semua yang sebelah ayah. Maksudnya semua yang berkait dengan ayah Nabi. Kemudian nanti dalam kitab, dalam syarah akan terang pula siapakah bapa saudara Nabi sebelah ibu, mak saudara Nabi sebelah ibu, sebelah Sayyidatina Aminah siapa. Kemudian cerita tentang Isra' dan Mi'raj pada bab. Kemudian cerita tentang pada bait yang ke-46, cerita tentang hijrah Nabi SAW. Daripada Makkah ke Baitul Maqdis. Bait yang ke-47, cerita tentang Isra' dan Mi'raj. Dan bait yang ke-48. Minta maaf. Hijrah tadi daripada Makkah ke Madinah. Kemudian Isra' Mi'raj daripada Makkah ke Baitul Maqdis. Kemudian diceritakan buat bahawa Allah, Nabi melihat Allah dalam keadaan tidak bertempat. Bila kaifin wanhisarin waftarat alaihi qamsan ba'da qamsina farat. Kemudian diwajibkan 55 kali waktu semayang sehingga dipendekkan jadi 5 kali semayang. Minta maaf, bukan 55 kali. 50 waktu semayang dipendekkan jadi 5 waktu semayang. Wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardhi qamsatin bilam tira'i. Kemudian ceritakan kepada umat tentang Isra' Mi'raj. Kemudian difardukan kepada kita fardu semayang 5 waktu. Dan kemudian barulah disebut oleh beliau bahawa inilah kitab yang saya tulis. Dan kemudian dia sebut bait saya ni. Tuan-tuan tengok muka, yang bait yang ke-56. Dia tulis, abiyatuha maizun bi'addil jummali. Tariquha li hayu ghurrin jummali. Sammaituha aqidatal awami min wajibin fid dini bittamami. Baik dia ada berapa? Maizun. Apa maizun ni tuan-tuan? Maizun ni adalah ringkasan kepada huruf. Ringkasan huruf yang mewakili nombor. Kalau tuan-tuan mengaji, nombor ni sebenarnya dia ada wakil dia. Dia ada wakil dia. Alif ba ta, alif ba jim dal. Abjad, hawis, hat, hutti, kalamun, sya'afan. Sya'afas. Apa dia tahu? Lupa lagi dah. Tuan-tuan ingat tak? Apa dia? Dia punya baik tak? Abjad. Hawis. Hutti. Kalamun. Sya'afas. Syazagun. Tadagun. Itulah. Tuan-tuan ingat balik tu. Abjad ni alif ba jim dal. 1, 2, 3, 4, 5. Hawis hutti. Dia akan kira tu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Lepas tu, lepas 10, terus 20. 20, 30, 40, 50, 60, 70. Saya pun tak tulis ni. Tak. Duk ingat-ingat dah. Lupa-lupa. Nah. Tak apalah. Tuan-tuan bukan nak kira pun. Saya habak lah. Dia ada abjad tu. Bukan silat abjad. Abjad. Abjad tu dia mewakili huruf. Jadi bila sebut maizun, maizun tadi mewakili kepada mim. Mim itu hurufnya 40. Nombornya 40 maksudnya. Ya tu mewakili 10. Dan juga zai tu mewakili 7. 40 campur 10, 50. 50 campur 7, 57. Betul tak? Baik dah 57? Ya betul. Kemudian tarikh dia li hayyun ghurrin. Lam mewakili 30. Bila tarikh tulis kitab ni, tarikh tulis kitab ni li hayyun ghurrin. Nampak?
Lam mewakili 30. Ya mewakili 10. Ha mewakili 8. Ya mewakili 10. Patah balik, 10 balik. Ghin 1000. Kan dia kira 1, 2, 3, 10. Kemudian turih. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100. Dengan 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000. Ha, ni huruf dalam bahasa Arab. Huruf mewakili nombor. Nampak tak? Ha. Ghin mewakili 1000. Yang paling hujung ghin. Sebab tu kita heran. Jangan heran lah. Kenapa bila tok-tok guru kita tulis nombor 1, alif. Nombor 2, ba. Nombor 3, jim. Awak jim. Awak tak ta. Kenapa tak tulis ta? Kenapa tulis jim? Sebab jim mewakili huruf 3 dalam bahasa Arab. Alif, ba, jim, dal. Bukan alif, ba, ta, sa. Faham tak? Ha tu. Jadi, ghin mewakili 1000. Ra mewakili 200. 1000 campur 200. 1200. Ha? Kemudian, ya ada dua kali, 20. 20 campur 30, 50. Campur dengan ya, 8. 58. 1258. Jadi maksudnya kitab ni ditulis pada tahun 1258 Hijriah. Itu maksudnya li hayyun ghur. Itu makna dia 1258 Hijriah. Boleh faham tuan-tuan? Alhamdulillah, tamat juga kitab kita. Secara ringkas. Ha? Pun saya tidaklah bahas secara panjang-panjang lebar tu. InsyaAllah ada rezeki panjang. Ada umur panjang kita temu lagi tuan-tuan. Saya ijazahkanlah kitab ni tuan-tuan untuk tuan-tuan. Ambil berkat dia. Ijazah ni untuk berkat. Sambung. Moga-moga ada sambungan nur kita dengan pengarang kita sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya riwayatkan juga kitab ni yang saya baca daripada guru-guru saya yang mulia. Yang mana sanad mereka ni sampai kepada Al-Imam Al-Allamah Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani. Hafizahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. Ini Nuruz Zalam. Kitab yang saya pegang di tangan saya. Ini syarah kepada kitab yang tuan-tuan pegang. Ijazah saya ambil daripada guru-guru saya itu Syekh Nuruddin Ali Jum'ah Hafizahullah Mufti Mesir yang dulu. Kemudian Syekh Muhaddis Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani. Syekh Ibrahim Al-Ahsai. Syekh Husni Tamrin Al-Jufri. Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Banjari. Syekh Sa'ad Jawi Hafizahullah Ta'ala. Kesemua mereka ni mengambil dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Semua mereka ambil dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani telah meriwayatkan daripada Al-Allamah Al-Jalil Qadi Fakhruddin Abdullah bin Abdul Karim Al-Jarafi As-San'ani. Dan beliau mengambil dengan Muammar Kiai Jam'an bin Samun At-Tanggarani. Daripada Tengkarang. Daripada Tenggarang. Ha? Dan beliau mengambil daripada Al-Muammar Syekh Nawawi bin Umar Bantani Hafizahullah Ta'ala. Jadi kalau melalui, saya sambung sampai Syekh Nawawi Bantani, melalui guru-guru saya tadi, saya ambil dengan guru-guru saya, kemudian saya, guru-guru saya, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Padang ambil dengan Qadi Fakhruddin Abdullah Abdul Karim, kemudian dia ambil dengan Kiai Jam'an bin Samun, dan kemudian beliau mengambil terus dengan Kiai Nawawi Bantani. Jadi nak sampai ke sana hanya melalui 4 orang. Melalui saya sekali jadi 5 orang lah sampai kepada Kiai Nawawi Bantani. Manakala sanad yang saya sambung tadi sampai kepada Imam Marzuki, pengarang kitab ni, yang saya baca dengan Syekh Ahmad Ruqaimi. Syekh Ahmad Ruqaimi mengambil dengan Syekh Arabi Tabbani. Syekh Arabi Tabbani mengambil dengan Al-Imam Yusuf Nabahani. Dan beliau mengambil dengan Habib Ahmad bin Hussein Hasan Al-Attas, Syekhul Islam. Dan beliau mengambil dengan Al-Imam Ahmad Al-Marzuki rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa'ulumikum fid daraini amin. Alhamdulillah. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan semua dengan lafaz ajastukum jami'an qulu qabilna. Sebut saya sebut sekali lagi ajastukum jami'an, tuan-tuan jawab qabilna. Ajastukum jami'an. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak-banyak pada pihak masjid sudi untuk jemput saya datang ke sini, pihak Ustaz Faiz sendiri sudi untuk bagi peluang kepada kita untuk datang ke sini bertemu dengan tuan-tuan, sambung silaturahim dengan tuan-tuan. Insya-Allah ada rezeki peluang kita akan sambung lagi pada masa akan datang. Kalau ada rezeki peluang. Alhamdulillah, kawan-kawannya kita dah dapat secara umum apa yang dibincangkan dalam kitab ni. Jadi tuan-tuan dah nampak dah apa yang dibincang dalam kitab ni secara umum. Kalaulah saya bahas tu daripada awal tadi, lama dah khatam dah kitab ni tuan-tuan. Daripada awal tadi kalau saya terang macam tu, kan dah khatam kitab. Tapi lah baru dapat futuhat nak bahas kot tu. Moga-moga Allah Ta'ala bagi faham kepada kita semualah. Untuk kita berpegang dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dijauhkan kita daripada akidah yang tidak benar. Amin. Dan kemudian diselamatkan keluarga kita, dijaga keluarga kita daripada memahami dengan faham yang tidak benar.
dan kita diberikan kefahaman seperti mana difahami oleh para ulama, para ulia, para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan saya rasa moga-moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada tuan-tuan semua. Yang sihat di kalangan kita diberikan leluasa, yang tidak sihat diberikan kesihatan oleh Allah. Yang berhutang di kalangan kita ini akan dimudahkan urusannya. Yang susah di kalangan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang letih, yang sakit itu diberikan sihat. Yang menjalankan majlis ini diberikan kebaikan, kelapangan, kemudahan, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.